Renungan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Minggu, 16 Agustus 2020. Setia dan rendah hati. Hari ini adalah Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kita umat Katolik percaya bahwa Maria diangkat ke surga karena Maria dikandung tanpa cela. Maria dibebaskan oleh Allah dari dosa, sehingga ia tidak mengalami konsekuensi dosa dan kematian. Berkat ketaatan dan kesetiaannya, Santa Perawan Maria pada akhir hidupnya di dunia ini diangkat dengan tubuh dan jiwanya kepada kemuliaan di surga. Kita sebagai umat beriman tentunya juga mengharapkan kebahagiaan di kehidupan kekal. Betapa gembiranya kita jika dapat merasakan kebahagiaan itu. Dalam bacaan Injil hari Minggu ini, kita mendengarkan ungkapan kegembiraan yang luar biasa yang dialami Maria dan Elisabet. Elisabet gembira karena Ibu Tuhan mengunjunginya, dan Maria bergembira karena Allah telah memperhatikan ia, dan Allah menjadikannya sebagai Bunda Sang Penebus. Dalam kegembiraannya, Elisabet berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Seruan dari Elisabet inilah yang kita ucapkan ketika berdoa salam Maria. Elisabet mampu bernubuat seperti itu oleh karena disemangati oleh Roh Kudus. Sementara itu, Maria juga mengungkapkan kegembiraannya dengan mengucapkan Magnificat atau pujian-pujian Maria atas karya ilahi yang telah terjadi dalam hidupnya. Ucapan Maria ini juga banyak digunakan sebagai doa syukur setelah menyambut tubuh Kristus. Bagi Bunda Maria sendiri, karya Allah yang terjadi dalam hidupnya merupakan peristiwa yang layak untuk disyukuri. Pujian Maria atau Magnificat sesungguhnya merupakan ungkapan syukur atas karya besar Allah yang terlaksana dalam sejarah kehidupan manusia yang sepantasnya untuk dikagumi. Maria diangkat ke surga menjadi bukti bahwa Allah setia pada janjinya dalam sabda maupun karyanya. Perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga juga menjadi jaminan bagi semua orang beriman bahwa Allah tetap setia pada janji yang telah diucapkan bagi mereka. Bunda Maria adalah sosok yang setia dan rendah hati dalam melaksanakan karya penyelamatan Allah. Karenanya, Bunda Maria dapat menjadi teladan kita dalam melaksanakan karya penyelamatan Allah dengan setia dan rendah hati melaksanakan sabdanya.